Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Santoring Malang. Saat ini saya mau mengupas tuntas panorama keindahan Tumpak Sewu terkini. Saya ingin mengekspos, mengupload video-video vulgar. Kalian penasaran? Tonton terus video saya. Metro Bay Adventure. Dari pintu masuk dari area parkir tadi kanan kiri itu banyak perkebunan warga yang ditanami salak. Ini salah satu pohon salak, tapi ini masih belum ada buahnya, mungkin belum musim mungkin ini. Ini kondisi saat ini jalan setapak menuju Tumpak Sewu. Jalannya nurun, tapi alhamdulillah dalam kondisi jalannya udah baik. Ini ada jalan, kalau yang kesini itu mau keturun ke bawah, tapi saya mau lihat panorama dari atas dulu. Belok kanan dulu. Jadi perlu diperhatikan kalau kesini jangan sampai berbuat yang no mesum, no miras, no rusak, no sajam, no krim. Jadi ini salah satu aturan buat pengunjung yang ke Tumpak Sewu. Ini panorama dari atas, wow, amazing. Saat ini saya mau turun ke bawah. Lihat nuansa dari bawah. Nah, ini salah satu jalan setapak. Jadi ini jalannya agak jalannya turun terus. Jadi kalau turun ke sini harus hati-hati dan pelan-pelan. Diusahakan pakai alas kaki atau sepatu yang enggak licin. Jadi ini kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Kondisinya terkini saat ini. Jalannya masih menurun terus. Ya Allah. Jadi ini ada pagar bambu. Jadi kalau turun ini harus pelan-pelan dan pegangan sama pagar bambu ini. Ini salah satu trek yang memacu adrenalin. Jadi buat teman-teman yang ingin liburan ke sini, diharapkan harus hati-hati. Dan kalau dalam kondisi musim hujan sebaiknya jangan ke sini. Terus ini ketinggian 100 lebih nih. Ini. Ini udah ada. Dulu aku pernah ke sini tapi dalam bambu ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah besi. Jadi enak ini. Masih turun terus. Ini trek harus pelan-pelan ini dari kayu, jadi harus pelan-pelan melangkai. Jadi kanan kiri pegang, harus pegangan tangannya ini karena kondisi jalannya licin.
Ini kondisi saat ini jalannya trek mau ke bawah. Jadi sepanjang rute perjalanan mau ke bawah ini kita saya melewati air terjun kecil. Itu dari bawah sini kelihatan airnya. Ini air terjunnya. Jadi kita harus melewati tangga ini. Ini masih turun ini. Lumayan ini. Masih ke bawah. Ini ada rombongan dari teman-teman dari Surabaya. Welcome to Tumasewu. Ini air terjun rute perjalanan turun. Ya, air terjunnya agak kecil. Ini harus pelan-pelan, agak licin ini. Ini terus turun terus, jadi kita melewati arus air ini. Hai Mas, semangat. Dari mana Mas? Surabaya. Woi, welcome to Tumasewu Mas. Kamu dari mana? Malang. Oh Malang. Tuh, terus terus turun. Ini seru tantangannya ya seperti ini. Jadi ini salah satu trek gila. Jadi di mana kita tuh harus menguji adrenalin kita lewat jalur-jalur kayak gini. Serem, serem, serem. Alhamdulillah ini saya sudah turun ke bawah. Ini sekarang saya mau jalan kaki. Ini tinggi banget bro. Ini kurang lebih 100 meter ini. Ini ada jembatan besi. Jadi masih ke sana. Masih ke sana jalannya.
Wow, ada pelanginya bro, kelihatan bro, pelanginya bro. Cukup sudah video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian, Anda semuanya. Saya Santori Malang, Metre Ahmad Bull Adventure. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Go!